Iya lur, kabare. Di video ini aku akan mengulas insektisida Decis 25 EC serta takaran yang pas untuk tangki semprot ukuran 16, 17, dan 20 liter. Insektisida Decis 25 EC yang kemasan 50 ml ini aku beli dengan harga Rp18.000 dan Decis ini dikeluarkan oleh PT Bayer Indonesia serta masuk ke dalam grup 3A. Decis ini memiliki beberapa keunggulan, diantaranya adalah Decis mempunyai efek repellent sehingga hama akan menghindari tanaman yang sudah diaplikasi. Decis memiliki knockdown yang baik, di mana hama yang terkena dalam hitungan menit akan jatuh kemudian mati. Decis juga mempunyai anti feeding, hama berhenti makan sehingga walaupun hama belum mati tapi tidak menimbulkan kerusakan lagi. Untuk dosisnya yang pas pada tangki semprot ukuran 16 liter, kalian bisa memakai sebanyak 32 ml per tangki. Decis 25 EC ini adalah insektisida berbahan aktif deltametrin 25 gram per liter dan dapat mengendalikan hama pada tanaman cabai, kacang hijau, jeruk, kacang panjang, kakao, kedelai, kelapa sawit, melon, mangga, kubis, lada, tomat, dan tanaman lainnya. Sedangkan untuk dosisnya pada tangki semprot ukuran 17 liter, kalian dapat memakai sebanyak 34 ml per tangki. Decis 25 EC ini bekerja dengan mempengaruhi fungsi saraf pada OPT dan menimbulkan efek jera pada hama tanaman. Decis juga memiliki formulasi EC, dan untuk dosis pada tangki semprot ukuran 20 liter kalian bisa pakai sebanyak 40 ml per tangki. Decis 25 EC ini di pasaran tersedia dalam 5 varian kemasan. Ada yang 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, dan 5 liter. Insektisida Decis ini merupakan racun kontak dan lambung berbentuk pekatan yang dapat diemulsikan serta berwarna kuning jernih. Jika video ini bermanfaat, maka silakan subscribe serta nyalakan loncengnya, dan sampai jumpa pada video berikutnya.